plus rata-rata 89,00. Juara 3, Muhammad. Pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat banyak. Penerimaan CPNS yang dikabarkan dibuka segera setelah pelaksanaan pilkada ternyata hingga akhir Agustus belum terrealisasi. Saat ini pengajuan formasi dan usulan CPNS yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Tabalong masih berproses di Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi. Kepala Subbidang Pengadaan Data dan Informasi Pegawai BKPP Tabalong Hairun Nasirin menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat kabar resmi dari Kemenpan RB terkait usulan formasi CPNS yang disetujui. Untuk sampai saat ini, untuk formasi CPNS kita masih menunggu dari urusan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Memang kemarin ada statement dari Menpan, katanya akhir Juli. Tapi sampai saat ini masih belum ada kabar dari Menpan. Entah ini berpengaruh atau sehubungan dengan bergantian Menpan atau gimana, kita secara teknis tidak mengetahuinya. Hairun menambahkan, Januari lalu pihaknya telah mengajukan sebanyak 2.157 formasi CPNS, terdiri tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tabalong saat ini. Sedangkan potensi formasi yang disetujui Kemenpan RB biasanya berdasarkan jumlah PNS yang pensiun. Hingga tahun 2018 ini, terdapat sekitar 134 orang PNS yang telah pensiun. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.